Kamu nggak pengen beli mobil sendiri? Kenapa emangnya? Bosan yang nganter jemput aku? Ya nggak enak aja. Kita berduaan terus. Cara kita bukan mahrum, bukan suami istri. Iya juga sih. Nggak, kamu bisa pakai uang saya dulu kalau kamu mau. Ya perhitungan kan bisa nanti di kantor. Ya udah, ntar aku pikirin. Sebetulnya sih ada solusi yang lebih mudah. Please deh, Zam. Aku belum siap untuk nikah. Mau mampir nggak? Nggak, makasih. Ya udah, makasih ya udah diantar. Sebenarnya kamu tuh mau nggak sih menikah dengan saya, Ay? Ya ampun, Azam. Sekarang aku tanya sama kamu. Kalau sebenarnya kamu nggak mencintai aku, kamu mau nggak berteman sama aku? Enggak. Kenapa? Ya sih nggak ada alasan untuk dekat sama kamu. Kamu tuh apa ya? Nah, kamu tuh nyebelin. Kamu gampang banget bikin saya naik darah. Jadi bisnis penerbitan kita ini cuman karena cinta? Iya. Bukan karena alasan profesionalisme? Ya enggak lah. Ay, temanku banyak yang jauh lebih profesional daripada kamu. Sebenarnya aku nggak layak jadi partner kamu. Ya enggak juga. Saya kan bisa ngajarin kamu sampai kamu bisa. Sampai kapan kamu mau sabar nungguin aku, Zam? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, saya tahu kapan saya memulai semua ini. Maksud kamu? Kunci kecil itu mana? Buka itu dengan kunci kecil kamu itu. Apa isinya nih? Kamu tuh perempuan banget sih, suka nanya yang gak perlu. Eh, buka aja. Ketus banget sih jadi orang. Saya mulai mencintai kamu sejak saya seumur itu. Saya sengaja menyimpannya supaya saya tahu sudah berapa lama saya mencintai kamu. Dan supaya kamu bisa menghitung sudah berapa lama saya menunggu kamu.